mental pemain apa gitu? Itu ya, kompetisi mungkin ada pengaruhnya karena awal itu kan sebenarnya sangat penting, cuma awalnya mungkin kita nggak mendapatkan poin apa tidak seperti yang kita harapkan, cuma itu bukan akhirnya apa semua bisa berubah di pertandingan besok dan seterusnya. Jadi saya sih pribadi dan juga teman-teman berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk memberikan kemenangan, memberikan hasil positif dari kita mulai dari besok sampai seterusnya. Untuk apa ya? Menurut saya sih sama aja, karena pasti mereka berpikir ini itu kandang mereka kan. Mereka juga pasti berusaha habis-habisan untuk mengambil poin penuh di kandang mereka. Jadi kalau menurut saya nggak akan ada pengaruhnya sih. Apa kan ya? Sempat nyamakan dulu kalau nggak unggul dulu. Iya. Kalah. Yang kemarin itu jadi pelajaran sih. Semoga yang besok ini bisa kita manfaatkan, ya bisa lebih baik dari yang tahun lalu dan dari pertandingan kemarin. Seperti itu sih, Mas. Apa ya, sebenarnya itu bukan di ranah saya ya, itu lebih ke ranah pelatih yang lebih mengetahui segi kekurangan kita. Kalau saya pribadi sih tidak akan berkomentar secara tim, hanya berkomentar pada diri sendiri aja. Maksudnya ya kita ada kekurangan dari diri kita, ya ayo kita perbaiki masing-masing. Ya, mungkin itu ada pengaruh juga karena ya kita kan tidak mempersiapkan hal itu ya. Cuma itu menjadi pelajaran, semoga kedepannya kalau ada hal seperti itu kita udah siap. Bukan, Mas? Siap. Oke. Okay. Semangat, raihlah bulan, bintang, dan berjuta bintang.